jumpa lagi dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, tepatnya malam ini guys. Ya, menjelang hari bahagia mereka berdua yang sebentar lagi akan segera melaksanakan prosesi lamaran pada tanggal 13 Juni mendatang. Tinggal menghitung hari. Namun tiba-tiba Rizky Dea muncul dan seakan dia tak rela melepas mantannya tersebut, sehingga ia pun mengunggah di IGS-nya tentang ku lepas, ku relakan engkau pergi dan terhalang restu, yang mana ia memperlihatkan foto dirinya menangis sedih guys. Benarkah hal tersebut ditujukan untuk Lestiani yang segera akan dipinang oleh Rizky Billar? Tentu hal itu semakin menarik dan menimbulkan rasa penasaran di benak kita semua. Yang mana juga Rizky Dea kembali mengungkapkan lagu yang beberapa waktu lalu ia ciptakan. Dan tentu hal yang paling menarik adalah ketika ia mengunggah di feed Instagramnya, ku relakan dirimu pergi. Dan tak lupa ia pun memberikan caption yang cukup menarik, coming soon, relakan dirimu pergi, YouTube 2R Production. Tentu hal itu tak jauh beda, seakan Rizky Dea tak rela melepaskan doinya, maaf, mantan kekasihnya Lestiani. Sehingga hal tersebut tentu mencuri perhatian kita semua. Bagaimanakah reaksi Rizky Billar mendapati sang mantan Lesti belum rela melepaskan Lesti yang memang super apik, super baik, dan penuh prestasi tersebut? Tentu saja Rizky Billar ya sedikit jealous memang kepada Rizky Dea, seperti sebelum-sebelumnya bahwa ia sering mengungkapkan tentang Rizky Dea. Namun sekarang sudah tidak lagi guys. Karena kenapa? Karena sekarang Lesti beserta hatinya hanyalah milik Rizky Billar. Yang mana kita tahu bagaimanapun Rizky Dea yang dulunya sok dan yakin bahwa Lesti tak bisa melupakan atau melepaskan masa lalunya, yakni dirinya, kini nyatanya dia sudah siap dan melepas dengan ikhlas apa yang sudah berlalu. Tentu hal itu juga menegaskan dan mengkandaskan harapan Rizky Dea untuk kembali bersama dengan Lestiani. Tentu hal itu menjadi kunci terbesar bagi Rizky Billar, yang mana Rizky Billar benar-benar sudah memiliki hati Lesti seutuhnya. Tentu ya tak perlu cemburu akan Rizky Dea yang merupakan masa lalu Lesti. Biarlah yang lalu berlalu, kita melangkah bersama demi masa depan cerah berdoa tentunya. Dan itulah wanita yang memang benar-benar membuat 2R, yakni Rizky Billar dan Rizky Dea, sama-sama jatuh hati. Karena memang penuh talenta dan juga sangat perhatian. Tentu tak didapatkan oleh Rizky Dea dari wanita lain. Sehingga akhirnya hubungan rumah tangga Rizky Dea kandas karena masih teringat dengan masa lalunya. Tetapi Rizky Billar kini sudah melangkah selangkah di depan, 5 langkah, 10 langkah di depan, siap untuk membina menjadi imam yang terbaik untuk Lestiani. Seperti yang disampaikan oleh Lesti bahwa Rizky Billar adalah sosok yang di luar ekspektasinya. Ya, seseorang yang sangat romantis, so sweet, dan penuh kejutan serta romantis banget tentunya guys. Tak ia dapatkan dari sosok-sosok kekasih sebelumnya tentunya. Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lalu bagaimana menurut kalian? Oke, yuk. Bye-bye.